Oke sahabat, kali ini ada dua kabar yang datang dari hijab kita. Yang satu kabar bahagia dan yang satu kabar duka. Di sini terlihat Rangga Ajub dilarikan ke rumah sakit sampai diimpus ya sahabat. Nah, sakit apa sih Rangga Ajub ini? Nah, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel. Oke sahabat dan job lovers, tidak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja isi pembahasan. Kabar duka datang dari Rangga Ajub. Terlihat di sini Rangga Ajub terbaring dan tangannya dipasang infus. Nah sahabat, untuk kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara. Sahabat Ajub lovers, terlihat di sini Rangga Ajub sedang berbaring, sedangkan tangannya dipasang infus. Sakit apa sih sebenarnya Rangga Ajub ini? Sakitnya parah, sampai-sampai harus diimpus segala. Ini membuat kita sebagai fans hijab sangat khawatir sekali ya sahabat melihat keadaan Rangga Ajub. Tapi di sini ada yang ganjil ya, atau ada yang aneh. Terlihat di sini Rangga Ajub malah diberikan emoticon yang sangat membuat kita ketawa ya oleh para sahabatnya. Apakah Rangga Ajub ini sakit? Nah, ini dia. Di sini Rangga Ajub mungkin kecapean hingga harus dipasang vitamin di tangannya. Bukan sakit kenapa-napa ya sahabat, tapi ini menjaga agar tubuh Rangga Ajub tetap fit dan segar. Duh, sebenarnya sampai deg-degan ya sahabat melihat Rangga Ajub sampai diimpus segala seperti itu. Takutnya Rangga Ajub sakit parah. Tapi alhamdulillah di sini Rangga Ajub asupan gizi dan vitamin dan juga menjaga agar daya tahan tubuhnya stabil. Nah sahabat, di sini ada kabar terbaru lagi yang mendatangnya dari Rangga Ajub ya. Di sini Rangga Ajub di Instagramnya di judul ini lihat semua di departemen pada semangat dan punya daerah masing-masing. Let's go Eva. Dan di sini langsung di komentar yang terima kasih yang sudah share harapan-harapan untuk kali ini. Ya maaf aku nggak bisa jawab semuanya, tapi aku baca banyak juga harapan baik dari kalian semua. Semoga ada hal baik yang kalian harapkan bisa tercapai tahun ini ya. Makasih, maaf love and love yang juga menyaksikan love dan komen. Wah sahabat, di tahun baru ini memang kita sebagai fans saya juga harus banyak-banyak meminta.